Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, tindakan mengheret anggota parti terlibat dalam kes pertuduhan rasuah melibatkan program jana ekonomi pemerkasaan kontraktor Bumi Putra Berwibawa, jana wibawa seperti telah dirancang dan terancang. Jadi apa yang berlaku adalah satu perkara yang saya fikir sebagai Presiden Bersatu sebagai yang dirancang dan terancang, katanya. Beliau turut mendakwa Presiden UMNO Dato Sri Ahmad Zahid Hamidi sebagai dalang rancangan untuk mengheret anggota parti terlibat dalam kes pertuduhan rasuah melibatkan jana wibawa. Malah usaha itu dilakukan untuk menuduh parti itu sebagai kluster mahkamah yang terbaru, dakwa Muhyiddin. Kalau saudari ingat apa kenyataan yang dikeluarkan Presiden UMNO, dia kata sekarang ini dia tuduh kami kluster mahkamah dan selepas ini akan adalah satu kluster baru, kluster mahkamah juga. Itu sudah macam satu perkara yang sudah awal-awal dakwaan, katanya dalam sidang media selepas menghadiri kes pendakwaan pertuduhan rasuah melibatkan Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan berhubung projek Jana Wibawa di Mahkamah Session di sini hari ini pada Selasa. Justeru pihaknya telah membuat laporan polis pada 15 Februari lalu susulan dakwaan berlaku perkara dirancang untuk mensabitkan anggota parti bersatu itu. Niatnya pasti tidak baik dan kita sudah buat laporan polis 15 Februari yang diwakili oleh Armada atas 11 perkara yang saya kira agak berat yang berkaitan dengan soal kerajaan yang ada pada hari ini, tambahnya. Muhyiddin berkata, beliau rasa sedih kerana buat pertama kali parti bersatu dibawa ke mahkamah. Beliau terus berharap Wan Saiful Wan Jan akan mendapat perbicaraan yang adil. Ini pendakwaan terpilih yang terancang, setiap parti politik memerlukan dana untuk menjalankan aktiviti parti. Justeru, pelembagaan parti membenarkan sumbangan diterima daripada ahli, orang ramai, dan juga individu yang menyokong perjuangan parti seperti bersatu, dan ini termasuk dana yang diterima daripada ahli-ahli perniagaan yang menyokong perjuangan parti. Dan setakat ini, tidak ada satupun undang-undang khususnya untuk pembiayaan politik di Malaysia, tambahnya. Parti Bersatu juga, katanya, telah menjadi sasaran pendakwaan terpilih.